Selamat siang teman-teman. Hari ini saya berburu di pantai karena di sungai tempat saya biasa berburu sedang tidak memungkinkan untuk diburu teman-teman, karena kemungkinan-kemungkinan buruk mungkin akan menimpa saya dan teman-teman kalau memaksakan berburu pada musim hujan seperti ini teman-teman. Langitnya mendung. Dan saya tetap berburu batu-batu unik, swiseki, purba, maupun meteorit, atau batu yang menurut saya menarik teman-teman. Oke, saatnya kita berburu. Masuk untuk berburu di pantai, karena kita menghindari berburu di sungai, kita harus memilih waktu yang tepat dengan menempatkan waktu tidak pas lautnya pasang teman-teman. Kalau laut pas pasang ya kita tidak bisa berburu. Mungkin daerah sini dulunya adalah bangunan teman-teman. Nah, ini sisa-sisa bangunan atau puing-puing. Ini juga ada bekas tembok. Dan ternyata laut kita semakin menelan daratan teman-teman. Saya melihat sesuatu. Nah, ini teman-teman, sangat kotor. Bisa mendapati ada cerukan-cerukan ya, rimaklip ya, halus. Coba kita bawa, kita periksa nanti di rumah teman-teman. Nah, kelihatan itu rimaklipnya. Angkut dapat satu. Saya melihat sesuatu teman-teman. Keren. Kotorannya sedikit tapi masuk, kita angkut. Saya melihat, nah ini, mantap. Angkut dulu. Kita lihat yang ini. Bolehlah kita angkut. Agak unik teman-teman, warnanya bercampur. Saya melihat lagi, semoga ini meteorit yang cantik teman-teman. Belum tertarik. Nah,
saya melihat lagi. Wow, keren ini teman-teman. Mungkin dilihat dari video kurang cantik ini, tapi kalau dilihat secara dekat dan kita pegang, wow, mantap. Masuk lagi, dapat banyak teman-teman. Oh, ada tali airnya. Keren teman-teman, angkut ini meskipun mungil. Wow, mantap, mantap. Dapat susah ya teman-teman. Seperti wajah ini, hidungnya, mulut. Keren, angkut. Saya melihat lagi. Waduh, ini teman-teman, kelihatannya oke ini. Nah tuh, ternyata oke betul teman-teman. Rek magnetnya ada. Ini semacam besi yang seperti jaring ini teman-teman. Mantap. Angkut teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Agaknya seperti Martian ini. Angkut ini juga. Cukup unik, angkut juga. Saya melihat sesuatu yang unik. Wow, seperti lumpang. Apakah ini benar-benar lumpang yang hanyut sampai ke laut atau bukan? Banyak ini hanya buatan alam teman-teman. Jadi ini adalah suiseki angkut. Nanti kita bersihkan ini. Terumbu karangnya ini. Angkut. Wow, saya melihat kulitnya oke teman-teman. Beratnya juga oke nih. Angkut. Dekatnya juga ada ini teman-teman. Oh, tidak masuk. Banyak yang berwarna
karat teman-teman. Nah, seperti ini karena terkontaminasi air laut. Wow, ini juga mantap. Coba diangkut teman-teman. Angkut lagi. Nah, saya melihat sesuatu. Wow, agaknya agak beda ini teman-teman. Nah, betul, saya menemukan kristal ini. Ini buat batu akik saja. Tapi saya berharap di sini saya menemukan meteor desert, tektit desert Libya teman-teman. Semoga, meskipun nampaknya enggak ini, angkut saja. Oke teman-teman, sudah cukup lama saya berburu. Ini yang saya bawa, yang lain tadi sudah saya seleksi. Saya tidak perlu bawa banyak, terlalu berat teman-teman. Dan Caso, dapat apa Caso? Dapat satu ini aja. Iya mas. Mantap Caso, rek baklitnya kelihatan sekali dan itu alirannya juga kelihatan Caso. Bisa jadi ini adalah meteorit teman-teman, tapi perlu kita kaji nanti di rumah ya. Ini kalau nggak salah anu nih mas. Oh pecut ini mas. Iron. Oh enggak pak. Dan ini batu stony meteorit. Oh ya, bukan iron ini bro. Ya teman-teman, sekian saja dulu. Saatnya saya mau bersantai menikmati pantai di senja, menunggu senja maksud saya. Nah mantap, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.